Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini kita tuh bakalan bereaksi gitu ya Video uh, story Vicky Naki tentang keberangkatannya Yang sebenarnya ini adalah di upload tadi malam Namun kita udah upload tentang uh, apa ya Live nya tuh Sehingga aku ngerasa lebih baik informasi ini Aku kita bahas di pagi hari aja gitu Karena Sambil menunggu story terbaru tentang kemana Vicky Naki berkunjung pertama kalinya. Waduh. <tuh> seperti biasa, teman-teman, sebelum aku mulai bahasannya, aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir channel ini, untuk mau subscribe channel ini, me like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Nah, seperti yang udah kita ketahui, teman-teman, bahwa uh, Tanggal 28 ini itu ya, kemarin Vicky itu berangkat ke empat uh, negara Eropa. Dan mudah-mudahan Vicky juga berkunjung ke Turki atau ke Ankara karena uh, kita ingin melihat season keempat gitu. Waduh. Tapi aku masih sampai hari ini aku masih nggak tahu apakah Vicky akan pertama kali mengunjungi uh, Turki atau terakhir gitu. Namun kalau kita lihat dari pesawat yang dia naikin gitu ya, ini uh, sama seperti pesawat di sesu, bukan, season 3 yang dia uh, apa Jeddah Airlines tuh nggak salah atau Saudi Arabia Airlines gitu. Nah yang mudah-mudahan gitu rutenya adalah menuju ke apa ya ke Ankara yang mana berarti dia akan transit di Istanbul lalu baru ke Ankara mudah-mudahan seperti itu jadi mari kita lihat dulu dari story awalnya nih biar enak membahasnya jadi seperti biasa, Vicky memberikan tebak-tebakan kepada kita Penontonnya gitu, karena dia tahu gitu kan bahwa kita tuh pasti penasaran ke negara mana aja dia akan datang dan siapa aja yang akan ditemuin. Namun yang paling ditunggu adalah dengan uniktebab kita gitu ya. Nah, lalu hari ini dia Opos di uh, ini di bandara. Ya, seperti yang udah kita tahu, dia pasti berangkatnya malam kan. What up guys, I'm in. Ya, yeah. doain lancar semuanya. Kemana ya? ya. Nah, dari senyum-senyumnya sih aku curiganya ke Ankara duluan. Karena senyum-senyum seperti ini biasanya uh, bertemu dengan unit Tukbat, teman-teman. Ketawa-ketawanya itu. Coba lihat di video-video uh, sebelum dia berangkat lah. Pasti ketawanya kayak gini nih. Nah, kita juga akan melihat video uh, Vicky Naki itu uh, pamit dengan keluarganya dengan Mama Eva. Ya kita tahu lah. Waktu di Jogja lagi kan ketemu dengan Mama Eva itu sempat ngabisin malam bersama gitu habis itu ngasih imun spill dikit-dikit lah tentang tukba di hari eh setelah hari ibu gak salah nah pasti udah tau lah ini kode dari Mama Eva ya ya udah taunya antara dua nih udah tahu bakalan ke Eropa atau udah tahu bakalan nemu dengan Udi Tukba waduh Nah di sini Mama Eva terlihat sangat sedih gitu ya karena melepas Fikiraki Enggak di bandara karena biasanya uh, Fikiraki sebelum pergi itu pasti pamitan dulu beberapa hari di Pekanbaru tiga atau empat hari atau mungkin dua hari minimalnya ngebisin waktu dengan keluarga baru dia berangkat oh, terlihat banget mamanya sangat sayangnya siapa sih nggak sayang dengan anaknya teman-teman orang tua tuh pasti sangat sayang dan kemanapun kalian pergi itu pasti doa ibu tuh yang akan selalu menyertai kalian teman-teman Ya mudah-mudahan gitu ya uh, semuanya sesuai dengan rencana sesuai dengan yang udah aku bilang beberapa kali ya dalam akhir-akhir ini sesuai dengan rencana sehingga kita akan mendapatkan uh, video season keempat kebersamaan Unitukba gitu apalagi gitu kode dari story Unitukba tadi kalau nggak salah itu adalah uh, sudah turun salju sepertinya ya nah, tapi ya apakah ini sudah turun salju teman-teman atau belum belum kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan Vicky ketemu dengan tuh dah itu. Dan di sini aku juga menyampaikan teman-teman ya. Semenjak pertemuan aku dengan Vicky Naki Family gitu. Aku udah ngasih kalian spoiler tentang imun-imun yang akan ada di bulan Desember. Kode-kode yang akan ada di bulan Desember. Di akhir-akhirnya aku bilang. Dan Alhamdulillah gitu. Uh, setelah beberapa hari ini semuanya terbongkar kalian mendapatkan apa yang sudah saya bilang beberapa kali dalam akhir akhir ini eh bukan akhir ini ya bulan kemarin ibaratnya aku nggak bohong lah ya tapi jujur aku e, kecewa dengan beberapa e, penonton nggak semua beberapa yang malah mengata-ngatain aku di belakang karena nggak sesuai dengan yang mereka harapkan contohnya mereka tuh pengen ngelihat vicky tukba itu vc bareng dengan mamanya juga ditampilin Habis tuh apa ya eh uh, kemerakatan keluarganya Vicky ke bareng ke menuju ke Eropa atau mungkin ke Turki bareng Vicky intinya mereka tuh nggak sesuai dengan ekspektasi mereka jadi mereka ngata-ngatain Sukri nyubarin hoax Sukri ini padahal kan aku udah berusaha memberikan eh, semua informasi dan imun kode tentang imun kepada kalian sesuai dengan apa kapasitas aku lah karena kan yang namanya kalau udah dapat informasi itu nggak bisa aku sampaikan full ke teman-teman semuanya mengingat aku sudah ada ya kayak janji teman-teman amanah dari Mama Eva dan keluarga tentunya kalau aku kasih tahu Oh Vicky akan ke sini ke sini ke sini Vicky akan ada jadwal ini ini berarti aku nggak menjaga amanah dan kalian nggak akan mendapatkan surprise dan kalau tidak mendapatkan surprise otomatis oh udah tau lah Vicky tanggal sekian udah pasti berangkat ke situ ke sini ke situ nggak bakalan ada yang namanya rasa kayak kagetnya dan aku nggak pengen itu jadi aku sengaja cuma ngasih tahu tentang spoiler spoiler kadang aku selipin di beberapa video lainnya ya bagi yang sudah biasa dengan apa ya video-video kode pasti udah paham lah dengan apa yang kumaksudkan nah, sering nge DM Sampai itu tadi kemarin tuh aku dapat DM yang ngata-ngatain gitu. Gak ada super imun, gak ada ini. Akhirnya Vicky sendiri dari live sudah dibongkar dari video-video yang ini barang realitis, yang barang istrinya asule juga ada uh, membahas tentang anak, membahas tentang ini tentang uh, akan menikah dengan Tuba Insya Allah kata Vicky banyak hal lah yang sudah di, di apa ya dijelaskan oleh Vicky Uh, di akhir-akhir ini dan menurut aku itu adalah super duper imun yang mana selama ini belum pernah kita lihat dari Naki jika membahas tuba itu pasti cuman kalau nggak senyum-senyum ya cuman ketawa doang gitu nah sekarang dia sudah berani nyebut nama daerahnya uh, kalau sama Ria Ricis sudah berani nyebut-nyebut nama Tukba. Nah, menurut aku itu sudah sudah menjadi super duper imun. Ya, aku nggak masalah kalian mau nonton di video di channel manapun, ya itu hak kalian teman-teman. Karena sebagai orang yang mensupport Vicky Tugba, sebagai orang yang selalu mensupport kemanapun arah Vicky, ya aku akan selalu memberikan informasinya kepada teman-teman gitu. mau itu yang udah kalian tahu atau mungkin yang belum kalian tahu. Nah, kalau untuk masalah eh, yang kayak di balik layar, eh, itu bukan bukan dunia aku lagi, bukan eh, daerahku lagi untuk membahas itu sambil nunggu eh, Vicky sendiri yang bicara. Hingga akhirnya aku selalu bilang tenang teman-teman, pasti nanti. Eh, Waktu yang akan menjawab semuanya pertanyaan kalian Dan sekarang waktunya sudah datang Seenggaknya kalian sudah tahu tentang bagaimana uh, dekatnya dan arah dari Vicky Nakituba ini Sehingga uh, menurut aku gitu ya Kita hanya akan menantikan waktu Waktu yang akan menjawab apakah mereka akan menikah di tahun 2023 Atau Vicky akan sabar menanti hingga tahun 2000 Uh, apa ya 2000 berapa itu dia tak selesai ya 2024 atau 2025 intinya mudah-mudahan gitu ya sambil menunggu itu kita akan selalu menikmati perjalanan Fikina Kitukba dan pastinya mendoakan tentang karir mereka gitu Fikina dengan karir di dunia entertainnya dan Tukba dengan karir sekolahnya yang mudah-mudahan akan selalu dapat nilai bagus ya kemarin kita tahu nilainya bagus-bagus teman-teman ya nah intinya kita tuh support mereka teman-teman dan kalau kita melihat mereka bahagia kita juga pasti akan bahagia oke jadi eh, mari kita nantikan eh, story Vicky Naki yang kemungkinan gitu ya kalau memang ke Ankara bisa jadi sore besok eh, baru ada story dari Vicky Naki atau mungkin nanti malam Eh bukan bukan tadi malam eh, nanti siang siang nanti baru ada story dari Vicky Naki entah kode dia ada di mana atau mungkin mau udah sampai di lokasi. Nah, paling cepatnya nanti siang kalau enggak sorenya. Jadi let's go season 4. Waduh, siapa nih udah enggak sabar nantiin season 4 Vikina Kituba. Dua kentang kita ini lagi bahagia bahagianya sampai-sampai situ buat tadi live juga teman-teman ya jarang loh dia tuh live nya malam hari kalau bukan di hari hari sabtu ya dia live di malam hari, lokasinya sama dengan season ketiga, dan juga apa ya, kayak lagi menantikan uh, sosok Vicky Naki. Gitu. Waduh, oke, okay, mungkin sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman, dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye bye.